Menpora Dito Aryo Tejo menilai permainan Timnas Indonesia pada laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C cukup memuaskan. Menpora berharap keberhasilan menahan imbang Arab Saudi menjadi pengalaman yang berguna untuk menghadapi Australia di GBK. Ya, pastinya permainan tadi malam itu bisa dibilang itu cukup memuaskan karena tadi malam adalah debut pertamanya Martin Paes bermain. Dan kita lihat bagaimana alhamdulillah walaupun tidak menang tapi bisa menahan skor satu sama, di mana itu terakhir kalau tidak salah belasan tahun lalu. Dan Saudi Arabia merupakan tim yang selalu masuk di Piala Dunia. Ini menandakan kualitas permainan timnas kita makin baik, koordinasinya makin baik, dan juga ini menambah semangat juga untuk nanti melawan Australia selanjutnya. Jadi semoga ini masyarakat terus mendoakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.